Pak E sama Yudi mau kemana? Mau nyusul Bu Elo, Pak E udah diteleponin sama Mbak Monica. Oh, yowes kalau gitu. Udah ketemu Mbak Selvi? Wes Pak E, kata Mbak Selvi, gak apa-apa kalau mau nitipin Yudi. Nanti Yudi main bareng sama Raka. Asik! Loh. Yudi, mainnya itu nanti siang, bukan sekarang, Le. Udah Pak E berangkat ya. Lucu banget sih. Belgedes nih. Siapa yang nyopotin ya, Mas? Siapa lagi? Pasti ini si Wito Yo inilah. Ya, terus gimana dong, Mas? Kita bikin lagi yang lebih gede. Ayo, Dek, cepetan. Wah, kalau cepet, harganya beda, Mas. Nambah berapa? 50.000 deh. Oh, yaudah, deal. Kalau bisa dipanjer dulu deh. Nah, nggak usah pakai panjer-panjer. Langsung saya lunasin sekarang. Set, gitu. Bisa gesek, kan? Aduh, mesin kita lagi rusak, Mas. Kes aja. Wah, kalau cash ya harus ke ATM dulu. Yaudah saya ke ATM dulu ya. Tapi ini bukan karena saya nggak sanggup bayar nih. Ke ATM dulu nggak apa-apa ya? Bue, ayo bue! Sabar toleh. Jadi mau main sepeda. Loh, sepeda apa? Sepedanya Kak Raka. Sekarang kita ke kosan dulu, ya? Katanya mau ke rumah Kak Raka. Ke rumah Kak Rakanya nanti siang, Le. Nih, sekarang udah siang apa belum? Nggak tahu. Sekarang itu masih pagi. Sekarang kita ke kosan dulu ya. Nanti siang baru ke rumah Kak Raka, oke? Yudi, sama siapa? Sama Bu E. Bu E-nya mana? Tuh. Mbak Lastri, pasti lagi persiapan untuk turnamen juga ya? Ah, enggak, Mbak Ulan. Enggak, saya lari itu, ngejar Yudi. Oh, Mbak Lastri mesti persiapan juga, Mbak Lastri, latihan gitu. Nih, saya juga maksain nih, Mbak Lastri. Oh, gitu ya, Mbak. Yaudah, Mbak Lastri kita persiapan dulu yuk, yang gampang-gampang aja. Boleh, Mbak, boleh. Nah, tapi Wulan nggak punya raket. Kalau nunggu raket, emangnya belum dateng. Yudi punya raket? Tante Wulan boleh pinjem nggak? Boleh. Loh, Le! Loh, Yudi! Aduh, Mbak Wulan. Le, tungguin gue! Sabtu masih ngampus aja. Iya nih bang, ngajarin tugas kelompok. Lah ngapa di kampus, nggak di rumah aja. Biar bisa pakai wifi kampus, gratis. Di kafe kan juga ada tuh di kafe-kafe wifi gratis. Biar nggak jajan, hemat duit, biasalah anak kos. Iya dah. Di kapal laut. Halo Jack. Di mana lu? Pangkalan sepi nih. Saya lagi di angkot, mau ke Pondok Gede. Mau ngapain lu jemput Yuli? Iya Jack. Mudah-mudahan Yuli mau pulang ke rawa bebek. Lalu belum bilang sama orangnya? Belum Jack. Ini saya teh mau ngebujuk Yuli. Ya, mudah-mudahan Yuli mau pulang, Jak. Ya, mudah-mudahan mau dah. Terus ini lu tanding gimana? Gak tau lah, Jak. Yang penting mah sekarang Yuli mau pulang dulu ke rawa bebek. Ya udah, gua doain dah dia mau ya. Ya. Oke,
ojek, Bang. Ayo. Kenceng amat jawabnya, Bang. Maaf, saya lagi ngejar setoran. Kayak supir angkot aja kerja setoran. Ya, di rumah banyak yang habis barang-barang. Rumah Bang Ojek kemalingan? Bukan, maksudnya minyak, gula, kopi, jahe, semuanya lah. Ayo. Oh. Yudi, paketnya mana? Ma Bu E. Aduh. Paulan, ini raketnya. Sama ini koknya, Mbak. Loh, kok koknya udah rontok gini, Mbak? Gak ada lagi, Mbak. Di warung ada gak ya, Mbak? Ada. Loh, Yudi, Yudi. Mbak, saya udah gak kuat ngejar Yudi lagi, Mbak. Yudi, nggak jadi ke warung! Sini, Bu. Iya. Ini, Bang, uang belanja. Iya, makasih. Mau kemana, Pak Danis? Kondangan. Ini sama Bang Ojak aja. Waduh, masa saya kondangan berdua sama Bang Ojak? Nanti dikosip penjaga, enggak. Maksud saya naik ojeknya Bang Ojak. Oh. Iya, maksudnya begitu ya, Neng Ojek. Mau nggak? Ayo, yuk. Mau. Mau kondangan kemana? Ke Tanjung Priuk. Tapi sampai depan aja ya. Ayo. Ya, kokoknya nggak enak ya, Mbak? Ya wis, Mbak. Kalau gitu kita beli aja, Mbak. Ah, iya deh, Mbak. Mau ke warung ya? Iya, ke warung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana nih? Mau ke warung. Ngapain? Beli kok. Nggak usah, sayang. Nih, Nenek Ma udah bawain banyak. Ada kok, ada reket, semuanya ada di sini. Wah, makasih, Nek. Asik. Bang, ikut turnamen bulu tangkis, Bang. Ikut. Masnya ikut. Tadinya saya mau ikut. Tapi ternyata ada kondangan. Kok masih narik aja sih, Bang? Bukannya latihan biar menang? Ya, kan dapur saya mesti ngebul, Mas. Mendingan saya narik dulu. Kalau menang kan dapat 5 juta, Bang. Kenapa nggak latihan aja biar menang, Bang? Finalnya masih 2 hari lagi. Nah sekarang udah butuh duit buat dapur. Oh iya ya. Itu juga kalau menang. Enam, tujuh, ya. Oh, nanti, Neng. Maaf, Ma. Udah lama nih nggak pemanasan kayak gini. Nanti pemanasan dulu, biar ntar kalau main badminton kagak keram lagi. Ya, yuk. Tangan kiri ya. Satu. Aku putar kakinya. Tiga. Neng, aduh, Mak. Rumahnya jadi jatuh. Maaf, Mak. Lagi ya, Mak. Sekali lagi, Mak. Ayo, pelan-pelan. Ya, Mak, semangat. Ayo, Di. Aduh, sekarang kiri ya, Mak. Ya. Gimana, Mas? Penduduk udah jadi? Belum ada kabar. Itu kali, Mas. Om Sofyan. Om, Mas Pur udah digor. Belum om, masih ini, ngurusin spanduk sama Rinjani. Rinjani mau ikutan demo? Bukan, mau jualan rumah. Oh, saya kira mau demo. Ya udah dilanjut aja Mas Pur. Saya mau ngecek Dadan dulu ya. Ya om. Disuruh ngurusin bulu tangkis ya Mas? Enggak, cuma nanyain udah dikor apa belum. Itu berarti Om Sofyan udah ngarapin Mas siap-siap di sana. Udah gini Mas, kegor aja. Enggak, biar Jono aja yang kerja. Nggak boleh gitu, Mas. Nggak enak sama Om Sofyan. Udah, biar Ade aja yang ngurusin spanduknya, Mas. Ya, wes. Spanduknya udah jadi nih. Ya udah, biar Ade aja ambil.
Gak usah sekalian aja tanggung.